Baby Bug. Teman-teman, kali ini kita akan main bersama truk Baby Bug. Kali ini Miu Miu menjual es krim. Selamat datang di truk es krim Miu. Aku bisa membuat berbagai macam es krim yang enak. Oh, sepertinya ada pelanggan yang datang. Selamat datang. Hai Miu Miu, aku mau yang ini, porsi yang besar. Es krim gula kapuk. Pertama-tama, gula. Kali ini kita akan membuat susu. Es krim gula kapuk. Krim kocok. Nama lainnya gula kapuk itu adalah es krim gula. Telur. Telur yang digunakan di sini 3 butir telur saja ya teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Ditunggu loh. Gunakan botol untuk menghisap kuning telurnya. Iya. Menghisap kuning telur juga bisa dengan tidak menggunakan botol teman-teman. Kita menggunakan sendok, kita ambil kuningnya. Kemudian blender campur telur dan bumbu-bumbu yang lain agar tercampur rata teman-teman. Kita aduk-aduk-aduk menggunakan blender. Setelah bumbunya halus dan tercampur semua, kita akan memberikan rasa ada dan pewarna rasa pada adonan permen teman-teman. Kemudian kita aduk lagi agar tercampur rata dan warnanya pun menjadi indah teman-teman. Setelah warnanya indah, kita masukkan ke dalam oven teman-teman. Kita oven sampai bentuknya bagus, rasanya enak dan selesai deh. Sekarang kita masukkan ke dalam mesin es krim. Kita pilih mangkoknya dulu ya teman-teman. Aku memilih mangkok warna merah bergambar kelinci. Oh tidak jadi, yang pink saja, gambar unicorn. Sesuai dengan warna yang cantik es krimnya. Jadi tambahkan coklat batangan yang renyah. Cantik sekali teman-teman. Kemudian kita kasih roti biskuit sebanyak 4 agar terlihat cantik dan ketika dimakan rasanya enak sekali teman-teman. Kita juga perlu membuat gula kapuk yang lembut. Kita akan membuat gulalinya teman-teman. Selain gulali, ini namanya juga bisa harum manis teman-teman. Kita buat bentuk gula kapuk seperti apa yang kamu suka. Akan kita buat. Aku pilih gambar. Ayo kita gulung gula kapuknya. Aku gulung-gulung. Rasanya menjadi lebih lezat dengan dekorasi. Setelah jadi, kita tinggal memberikan topping sesuka hati kepada gulalinya. Kita pilih apa saja yang cantik dan bagus. Kita beri lebih banyak lagi agar ketika dimakan rasanya pun menjadi lebih enak. Gula kapuk sudah siap. Yeay, terlihat bagus gula sekali. Gula kapuknya sudah jadi. Ayo kita berikan kepada kelinci dan kita suapin. Nyam nyam, enak sekali. Kelincinya merasa enak dan senang hati. Ayo kita suapin lagi.
Kamu mungkin akan sakit perut kalau makan terlalu banyak es. Wah, kita sudah membuka barang baru. Teman-teman, kita bisa mengganti payung di tempat duduk yang untuk makan es krim, teman-teman. Kita kasih hiasan yang lain ya, teman-teman, biar bagus dan cantik. Selamat datang. Aku penuh keringat. Berikan aku es krim untuk mengalahkan panas ini. Es krim di dalam mangkuk coklat. Pertama-tama, ayo pilih jenis coklat yang kamu suka. Kalelehkan coklatnya sampai cair, teman-teman. Coklat akan berubah menjadi sirup coklat yang lengket saat dipanaskan. Balon yang bulat ini cocok untuk menjadi cetakan mangkuk coklat. Leleh, kita masukkan balon untuk mencetak bentuk coklatnya seperti mangkok. Berikutnya, ayo kita siapkan beberapa kacang yang enak. Kacang-kacangan untuk memberikan kesan bagus dan cantik di dalam coklatnya, teman-teman. Kacang bisa membuat coklat menjadi lebih enak. Mangkuk coklat sudah siap untuk menjadi tempat es krim. Berikutnya, ayo panggang beberapa marshmallow untuk diletakkan di atas es krim. Wah, marshmallow panggang baunya wangi sekali. Ayo tambahkan beberapa topping yang enak. Thank you.
krim di dalam mangkuk coklat sudah siap. Pelanggan kita pasti sangat puas. Es krim sudah jadi. Ayo kita berikan kepada Hank dan kita suapin Hank sampai dia kenyang. Ayo kita suapin lagi dia, biar dia kenyang. Ini adalah makanan penutup terbaik yang pernah aku coba. Kamu mungkin akan sakit perut kalau makan terlalu banyak es. Cantik sekali. Kita bisa meningkatkan truk es krim kita sekarang menjadi gerobak warna pink. Peningkatan sudah selesai. Ayo kita pergi ke tempat berikutnya untuk menjual es krim. La 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 la. Ayo kita menjual es krim dengan gerobak warna pink yang sangat cantik. Selamat datang. Makanan penutup ini terlihat enak. Aku ingin mencobanya. Campuran buah warna-warni. Pertama-tama, tuangkan bahan starter yogurt, susu, geser untuk mengatur angka yang benar pada timer. Yogurt sudah siap. Ayo kita tuangkan dengan sendok. Ada rasa permen pelangi. Rasa permen pelangi. Rasa stroberi. Ayo kita tuang satu lapis yogurt terlebih dahulu. Dan kemudian, taburkan beberapa potong buah di atasnya. Pisang. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman mainnya. Yang belum subscribe, strawberry, subscribe ya. Ditunggu loh yang sudah subscribe. Terima kasih, kita bisa nonton setiap hari. Sampai di sini dulu ya. Dadah teman-teman, dadah.